di episode sebelumnya. Aku punya ide. Gimana kalau kita main kembang api? Nah, boleh tuh. Ayolah, beli langsung. Belinya emang di mana, Kak? Ada itu di warung sebelah. Siapa tuh? Yang nyalain petasan. Dikit lagi udah lebaran aja nih. Ini kecil. Akhirnya kita bisa yang ngelewatin godaan-godaan yang bikin batal puasa kita. Puasa lu kan ada yang bolong, Cil. Tinggal tambel, ribet banget lu, Nyet. Mana bisa, ya gak bisa lah. Mungkin maksud Kak Acil, puasanya bisa digantikan. Gitu kan, Nek? Nah, begitu maksudnya, ngerti gak lu, Nyet? Oh, enggak. Alah, puasa lu cuma nahan lapar doang sih. Ya, itu juga udah kebiasaan gue. Orang jarang dikasih makan gue sama Om Gepeng. Sabar ya, bentar lagi juga ditaruh kebun binatang lo. Emang, kan itu sebenarnya hewan dari mana sih, Kak Acil? Nggak tahu, emang monyet nggak jelas dia aslinya. Lihat warnanya aja aneh. Terus aja terus, nggak apa-apa, biar nambah pahala gue. Oh iya, kalian udah beli baju baru belum buat lebaran? Belum lah. Boro-boro beli baju baru, sampo abis aja masih kasih air. Iya, kan Om Gepeng pelit. Ini baju aku aja udah 5 tahun lebih nggak diganti. Coba sono, Nyet, lu minta dah. Lu aja sono, Lu nggak mau baju baru emang, Nyet? Ya mau sih. Mending minta bareng-bareng aja. Biar langsung dibeliin, Kak. Ya udah, ayo dah. Akhirnya progres mesin ini sebentar lagi selesai dan bisa kembali normal. Halo Om Gepeng, lagi ngapain, Om? Sibuk banget ya? Ini pada ngapain kesini? Nggak apa-apa kok, Om. Ada yang bisa dibantu nggak nih? Iya, Om. Sini aku bantuin dah, Om. Biar cepat. Ada yang bisa dibanting nggak, Om? Kamu lama-lama yang saya banting nih. Lagian kenapa tiba-tiba kalian pada kesini sih? Pasti ada maunya nih. Kak, mending langsung jujur aja. Biar Om Gepeng nggak bingung. Emang dia mau pada ngapain dia? Itu, Om, mereka. Bentar ya. Kayaknya teman gue ada yang nelpon nih. Ada. Perut aku sakit tiba-tiba. Kebelet nih. Ya udah, aku mau tidur dulu ya. Itu, Om. Mereka mau minta dibeliin baru-baru, tapi nggak berani ngomong. Aduh, gue lagi nih pasti yang kena. Walah, kenapa nggak langsung bilang aja sih? Tapi Om tetap nggak mau beliin sih. Beliin aja, Om. Nanti ganti uang beli bajunya. Nggak mau. Uang 3D nggak berlaku di sini. Gila dah, lumah Om. Begitu banget sama gue. Ya udah nih. Lah, kok topeng, Om? Ini buat apaan? Ya, buat ngamen kamu. Jadi topeng monyet dulu aja kamu buat beli baju baru. Om masih sibuk buat nyelesain portal ini dulu. Lagi pula lebaran itu bukan ajang pamer baju, tapi ibadahnya yang penting. Semangat ya, Kane. Bantuin dari sini aja. Bantuin doa. Kok lama-lama ngeselin juga ya, Aa. Tapi gue jadi pengen 3D juga biar bisa joget muter-muter gitu deh.